Tapi kalau kita hanya berbaik sangka, slowly but sure, enjoyable, tenang aja, dan mengeluh juga tidak menyelesaikan masalah. Daripada tenaga untuk marah itu digunakan untuk marah, jadi nilainya tidak amal soleh, jadi amal salah, mending pakai untuk berdoa. Ternyata Allah berikan kelancaran, Allah mayasir wala tu'asir. Maka satu, positif tinggi untuk baper ini. Apa itu baper? Bukan bawa perasaan. Omong bapering membawa perasaan garing. Tadi itu nolola lebih lama. Baper di sini kita positifkan bawa perubahan. Ya. Aku mah lebih kuat nahan lapar daripada nahan baper. Ya. Soalnya kalau lihat kenyataan, faktanya, ya, aku mah baru kali ini lihat malaikat tak bersayang. Jadi kalau ilmu sedang diterangkan, hafaz malaikat, malaikat turun ikut mendoakan orang yang berkumpul dalam majelis tersebut, terlebih dia mengingat Allah. Oh, tahu nggak aku tambah kamu itu satu, satu tambah satu itu bukan dua, aku tambah kamu itu apa? Kita. Ya, kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa memikirkan kesalahan di kartu keluar keluarga. Tak ribu meniru dengan jomblo, batu rumah digenggel muka boko, bulan batu rumah digenggel aku kotasan komplek. Buru-buru gerakau. Ya, di mana ruginya menikah? Maka nikahi aku atau tinggalkan. Karena bagiku pacaran adalah haram. Saya tahu baper. Kalau ini foto prawedi di Jalan Asia Afrika, jam 3 subuh, belum tentu berkah pernikahan seperti itu. Udah cara lagi, itu berkah. Min kali plus, tujuannya nikah, tapi caranya tidak cara Allah. Itu saya punya teman, pernikahannya habis 2 miliar dalam 2 hari. Bobogohan 4 tahun, perkawinannya berapa bulan? Dalam 8 bulan. Jadi lila di Bobogo. Jadi mau beli power bank dipakai nggak urung ke tempo lama tempo dipakai ngecas cepat. Kalau dipakai sebentar. Maka saya suka baca ya botol minuman seperti minuman energy drink jangan rusak segel ya sebelum saatnya. Berarti merusak segel perlu aja ngelih. Tapi botol ya. Apalagi perempuan, hati-hati segelnya rusak. Maka saya pernah sholat di masjid di Braga, itu jam terakhir ke malam-malam, pemotongan dia nih. Jam segini, jam setengah tiga, pemotongan yang pakai tahajud. Jadi Ustaz prawet, kan udah bawa lama dulu budaya prawet, dan mayangnya cerewet, kalau lain prawetnya, anu ngelandean sebelum saatnya. Emang Ustaz gak ada prawedding syariah? Ayah prawedding syariah mah kok waktu anak di lapang futsal bawa pinu bulan itu kalau anak masuk diri jadi deg-degan ku edisa itu tidak bukan maka baper jangan mengikuti kebanyakan orang paham 116 wa inu tuti aksal man fil'ar jadi luka angsa bini kalau kau ingin keluar daripada jalan Allah ikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu tujuannya gak jelas. Nah baper kali ini kita akan bawa kemana? Kepada kejelasan. Maka mending hubungan tanpa status, mending status tanpa hubungan. Hubungan anak dua-duanya. Yang maka jadikan diri ini berstatus. Baper, baper yang positifnya adalah barisan pecinta Rasulullah. Siapapun kita, siapapun itu. Karena yang hanya akan selamat itu di kelak di akhirat yang mengikuti Rasul. Rasul itu pernikahannya dini. Aisyah dinikahi Rasul itu usianya 9 tahun, dia ada masalah. Cuman kalau lihat pola pandang, pola pikir hari ini, apa yang dilakukan orang dulu walaupun benar, lihat endingnya. Maka saya sering katakan di ceramah saya, my hijrah, my adventure. Berat. Ketika kita mengambil break kebenaran itu, pasti ada yang cie-cie kita. Waktu saya belajar masjid tepat waktu dia apa sekali itu perjalanan saya dia ini kemarin hari ini dia apa sekali bawa apa
aja ya, di tating dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lagi frekuensi yang sama. Bang Ica dulu ya, di hutan depan Muhajirin. Kalau Allah menakdirkan ketemu lagi dan karena hanya doa yang berubah takdir. Setuju? Maka setiap apapun hajat kita, packaging dengan doa yang terbaik dari kita, biarkan doa itu naik ke langit dan Allah pegang dalam tangannya lembut dan Allah akan lepas saat yang tepat untuk hamba. Tapi ketika saya melakukan perjalanan hijrah, berlama DKM, tahu kan DKM? Diskotik, karaoke, bisnis. Masa saja, baiklah itu Quran, tapi. Dewan kepada mas masjid, jangan tanya aku di masa lalu. Direnangkan, maafkan aku yang dulu. Dulu aku orang jadah, sekarang aku di atas saja. Karena aku dapat hidayah, dapat hidayah. Uya, urusan hidayah. Yo mam, yo beriman. Jangan tanya aku di masa lalu. Dulu aku orang jadah, sekarang aku di atas saja. Jangan sombong, Allah seperti itu kan aku. Allah keluarkan aku orang Jonah dari Jonah kegelapan. Dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Dulu aku bejat, sekarang aku taat. Dulu waktu jahiliyah, siapapun perempuan yang ketemui memberi dia coklat yang dia tahu aku punya niat dan tekad, sekarang tidak. Aku sudah hijrah. Siapapun perempuan yang ketemui asal jangan lebih dari 4 aku beri dia semangka. Karena aku tambah lama untuk kita. Kenapa donat kolong tengah ini? Biar kue itu aku bisa gunakan untuk melihat wajah kamu. Cinta pulang pak, rindu ada pak, benci lagi main karet sama rindu pak. Saya apa pak, kasih izin. Saya tanya, cinta kenapa pulang? Cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan saya. Ya gue hadir disini karena gue cintai dan menyayangi. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka itu peribahasa yang salah. Aku mau belum kenal juga sudah saya. Tak kenal maka tak sayang. Aku belum kenal, sudah sayang. Kenapa? Cintaku gak besar seujung kuku. Tapi walaupun kau potong terus, aku tetap kenal. Maka hiduplah seperti bulu ketek. Walaupun dalam tekanan dia tetap membawa seletik mawar. Tapi itu harus bawa perubahan. Karena akan berubah pada siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin. Sejatinya rugi waktu. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu jatuhnya bangkrut. Yang sedang kita bingkai, hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka bawa perubahan. Kemudian Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib seorang sebelum dia berubah perilakunya atau nasibnya. Jadi masa depan kita di mana? Hanya di tangan kita sendiri. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Ketika ada pemandang mau dia mau pergi, dia beresiko pergi pun beresiko. Maka tentukan pilihanmu sekarang. Take me all Indonesia. Bahwa aku pergi dari zona kesendirian karena jomblo itu tidak enak. Jomblo malam minggu. Batur jalan-jalan ya di sofa. Batur gogoleran. Ya, yuk pindahkan ke tempat. Betingna pindahkan ke tempat. Bunuh diri. Anu ame ya bogohan. Kita apa kalau ketemu pulang ketemuan di mana? Anu bogohan kita mau pergi ke
keberkahan hidup itu setengahnya untuk pernikahan. Maka tentukan pilihanmu sekarang. Bola terlalu jin, jangan mendekati jin. Karena hidup harus signifikan, hidup harus berkah. Maka tinggalkan aku atau nikahi aku. Coy, bawa perubahan. Karena Rasulullah menemikian. Ya masyarakat sadar, wahai para pemuda. Kalau kalian sudah berkemampuan untuk menikah, menikah. Kalau tidak berkemampuan, perbanyak kegiatan, perbanyak sahur, lalu masih kekuatan kita gitu, kan? Sarek ke mau balik. Sleep ke mau orang, suka naik mimpi. Dari rumah beres, koridor. Ah, ya Allah, kasihan Nabi Damal. Mau diberi kawe, mau diman. Wih, asal diberi kawe, asal diberi duit, mah, weh. Dan di kawe itu kermenang duit. Mau ama diberi duit, mah, murido, mah. Wih, asal ya Allah, diberi duit, mah, asal diberi beas, mah, jeng dengan sangkunan. Dan yang lebih terkendah, mau ama diberi beas, jeng dengan sangkunan, murido, mah. Kalau, weh, dikatai sama, kalau. Mau diberi biasa, ejen, etana, baik, asal diberi warokna. Terus saya narima. Mau cina mau diberi warok, wio, saya diberi warok, asal diberi jang-jang. Ada nggak mengeluh? Ya Allah, kita jodoh baik. Mau diberi jodoh, wio, saya ya Allah, tadi diberi jodoh, ya asal diberi gigi, wio, mampunya. Itu kudu mana sih koang? Ya, asal basamu, juga guna ganti personil. Ini ulama finishing on hand. Sendiri dengan ulama yang hakim sendiri berdoraka itu. Ya. Maka baper, bawa perubahan, tentukan sikapmu sekarang. Maka my hijrah, my adventure. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Ya, kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu aku jadi preman yang suka minta-minta tip, sekarang aku ada di alat tip. Penampilan boleh bergerak, tapi ngaji mulai tampil. Penampilan boleh meta, tapi tolong. Jadi Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertobatan, baper bawa perubahan. An-nadam taubatan, penyesalan adalah pertobatan dan pertobatan adalah perubahan. Ya. Maka jadilah barisan pengikut Rasulullah. Jangan lihat Umar bin Khattab di masa lalu. Tahu Umar bin Khattab siapa? Preman, padang pasir, preman mesir. Wah, kiri si kuningan si akan datang. Bagaimana ramo? Ibu rumah kan ayah membangun trapo hati rito. Awak security hati rong tinggi. Bukan preman hati roman. Umar bin Khattab mah lelaki asli dari dia. Dia menunjuk musuh. Terlalu tokoh. Di orang kan ayah baru datang terlalu tokoh. Hati-hati terlalu tokoh tokoh aja. Bisa jadi usia. Sampai terakhir saya pulang dari BSM saja, BSB sudah ceramah dengan ibu.
sebulan jamaah, saya turun dari masjid, ketemu teman lama yang belum paham tentang hijrah. Di mana nih? Berceramah. Oh, belum pernah jadi ustaz. Jadi menjadi ustaz teh kok? Kok? Firman Tuhan saya katakan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Main hijrah, main yang dulu. Sekarang aku sudah hijrah. Tapi resiko hijrah dicie-cie teman kita. Cie, budak pendek memakai baju pemajikan pada hari Kamis. Kita pas cari ini pegang, awak itu udah sakit itu di sini. Pakai kopi mana juga lebih. Tak ganti ke kuplu, bayar pakai buku yang penting di pulang Ustaz Koplongnya. Ustaz Koplong, penampilan metal tapi yang ketiga mau rontok. Tapi siapa dengan cibiran orang? Karena hijrah ini berat. Hijrah itu perubahan. Inna malah amalu min niat. Niatnya mau seperti apa nih? Mulai style itu gak gayaan karena perempuan, karena oleh, karena Allah. Ini tuh hijrah. Karena Ismail harus terbaring untuk siap disembelih oleh bapaknya sendiri. Ibrahim harus masuk api dalam tekanan Namrud, Muhammad dalam tekanan saudara-saudaranya sendiri, Musa harus melawan Fir'aun, lalu dihadapannya laut, naik lompat ke mana. Hijrah itu pekerjaan yang sangat adventure, off-road, jalan kematian, tapi itulah jalan kehidupan. Maka bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Maka hidupkan kehidupan. Kalau kau harus mati, itulah jalan hidup. Ayah Kaler, ayah Kibul.
ada reum. Anjing mah di mana gitu reum. Hidung maut di mana aja reum. Ya, ada apa ada kamu? Hei. Jadi semua berpasangan-pasangan. Nah, kita masih tidak yakin akan jodoh kita. Dekati Allah karena semua sudah diatur. Nah, yang itu salah berarti itu adalah kitanya jauh dengan Allah. Mestinya Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah selama namanya Allah ada masalah tidak. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Setuju? Setuju. Jadi persoalan kita terjawab dengan bapak ini. Kalau mau berubah, dekati yang berubah bukan siapa. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Siapa perubahan itu sendiri? Allah. Akhirnya kan perubahan. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Maka tidak berubah nasib seseorang kalau dia tidak mau berubah dirinya sendiri. Berhijrah. Innama amalu binniyat. Siapkan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Karena segala sesuatu tergantung niat. Pak ingkana hijratu ila dunia, awas jangan disorientasi, salah tujuan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusi buha ini kan nyari ilmu, nyari jodoh. Kalau lagi nyari ilmu dapat jodoh, hati jangan. Tanya dulu dah itu ke apa? Belum main ambil ya Pak. Belum masuk rusuh, ngus ngaji ngejoros. Pas tadi kulfair, belum malu ada kebaikan, langsung balik ke alamin, ke jalan. Seberang yang ini jodoh, pak gue di pentas. Apa yang terjadi? Lain yang mungkin di doa, cerah. Nah ini kan si pak pentas kata si Tuhan. Ini mengkarek beres pentas, cek. Karek beres pentas. Tanya dulu, pada pentas semua. Orang main pentas ke main. Karena bermodalkan semangat saja. Tidak berdasarkan ya. Ayah muda balik ngaji, jom mana kak ilmu nanti? Mama aja kusah epi kudu di jiblab. Kudu di jiblab, kudu nutupi aurat. Ku ilmu nga dicarekan. Neng, kunaon kanan, etama si adek balik ngaji. Hayang di jiblab. Misalah kolotna, budak lah ketika budak yang di jiblab mencari ke kolotna. Ayah budak balik ngaji, tulis yang di jiblab, mencarekan ke kolotna. Misalah budak lah kolotna. Tujuh kolotna baru kita bawa menyalakan budak nak budak lagi. Nah, al-azhar itu bilang saya tergesa-gesa itu perbuatan. Kebongkeng motor ada nyalip tinggiri dan budak besar nyalip tinggiri budak. Wah, motor naya di kebongkeng sisi iya jadi nyalip tinggiri dia orang cakap siapa? Padahal kebabayaan ibaratnya. Udah juga main kasih itu. Mau main udang kok. Juga yang memakai hati. Mobil udang disiap. Woi, buka hati kok. Mobil udang kok. Buka hati kok. Mobil udang kok. Buka hati kok. Cek di mobil kok. Jelamat. Buka hati. Tiap kasih apa yang enak. Buka hati kok. Buka hati kok. Kabe kan doang. Di mobilnya sepakat. Pakai di harum. Nabrakan. Apa sih? Langsung di mobil taruh tong sombong mana yang gua buka hati teh kumacet nama kayak motor hari sana sombong ah kalau skill buka hati teh pada nolot di mana remnya siapa hati menang nyol apa pakai ke apa rem mata tanya pun tadi teh buka hati itu buka hati teh sombong pada nolot di mana rem kan harus berubah cara berpikir seperti ini nggak boleh di hati contoh saya suka alus mana preman mau ke masjid, jam istirahat mau istirahat.
jalan biye jika mas mega nonton tai kandang ayam bau ayam tai ayam ayam tapak suku tilu tapak suku berita kandang ayam bau ayam tai ayam tapak suku ayam ayam binatang kecil serangga sieun ngaranna kutu naon eta ayam ternyata ayam nabi kang naon 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 eta ayam apa naon pangrengekna ditunya tau asin nah make tato nah tau asin mas sieun naon eta tau puyuh goreng terus naon puyuh ceper, menti, sorangan, ya itu boleh dipakai kuat.
kapan? Awan ada ke kapan? Iraha, iraha yang menolak ke kapan? Kapan-kapan. Berbahan murah, tak berjahit, tak bersapu. Ayah ke kapanan halai yang lebay. Pakai sapu, pakai rendanya, pakai kancing, pakai rantai. Gaya-gaya tinggal kita kapan dipakai sapu. Ada,
maka berhijrah pindah di imam dan keluarga Allah itu dua, satu pemahaman masjid, dua pemahaman Quran. Jadi kalau kita ke masjid, kita sedang mendapatkan diri jadi keluarga Allah. Di mana sesat? Dan sekarang semangat pemuda pada masjid. Jam 10 mesti merajin. Alhamdulillah, tarawat, ganti ke kamar masjid, punten dan kirim ke cas. Sekarang masjid lagi penuh dengan anak-anak muda. Nah, di mana masjid? Kosan mana? Maka masjid jadi buka barukah harkat dan tanah di dalam diran. Tidak tahu. Meeting sepenting apapun ditinggalkan di masjid. Karena panggilan Allah itu cuma 3 kali, 1 musim adat, 2 musim haji dan umroh, 3 musim kematian, itu panggilan Allah. Tapi yang kedua, sholat dan umroh bisa diingat, tapi kematian bisa jadi tolak. Sudah punya bekal apa untuk pulang ke Allah Subhanahu wa taala? Salat campur ria, berbakti campur selfie, karena menjadi awalnya untuk selfie itu ya. OTW albumin, OTW tahajud. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua ya. Semua dibikin autis, semua melulu di dinding, di wall. Padahal
diabetes. Ya. Makan jadwal Ustaz Devi bukannya udah padat sekarang. Milik aja ini pengarah. Karena siapa tahu teman-teman di sosmed berbuka dengan yang manis. Saya katakan tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Karena cuma manis juga kalau statusnya aja. Yeah.